Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa in asdaqal hadis kitabullah taala wa khairal hadi hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Mari kita lanjutkan pengajian kita masih tentang sunnah-sunnah hayat. Di akhir daripada ini kemarin sudah dijelaskan bahwa buat seorang laki-laki manakala ingin memberikan peringatan atau memberikan teguran kepada seorang imam di dalam sholat, maka laki-laki tersebut disunahkan membaca tasbih, yaitu membaca subhanallah. Dan apabila seorang perempuan berjamaah kepada sesama perempuan, manakala makmum ingin menegur atau memberikan peringatan kepada imamnya, maka perempuan tersebut dengan cara tasfik, dengan cara menepuk tangan, ya. Itu hukumnya, sunahnya seperti itu. Sekarang bismillahirrahmanirrahim, faidatun, satu faidah. At-tasbihu, membaca tasbih, wat-tasfiku, dan melakukan tasfik, tepuk tangan, ya. Tabi'un, mengikuti, lil munabbah alaih, kepada orang yang memberikan peringatan. Maksudnya begini, seorang laki-laki membaca tasbih tatkala menegur imam yang salah, atau perempuan bertepuk tangan tatkala menegur imam yang salah, itu tergantung daripada kita yang bertasbih, tergantung perempuan tatkala dia bertepuk tangan. Niatnya apa? Begitu. In kana tanbihu qurbatun, in kana tanbihu qurbatan. In kana tanbihu, apabila ada peringatan yang diberikan oleh makmum kepada itu imam, qurbatan sebagai pendekatan diri kepada Allah, patasbihu wa tasfiku, maka tasbih yang dibacakan, tasfik yang dilakukan, kurbatani, itu menjadi kedekatan atau pendekatan diri dia kepada Allah. Wa in kana mubahan famubahani, apabila niatnya sebagai perbuatan yang mubah, maka itu pun jadi mubah. Artinya begini Pak Bu, kalau kita orang laki negor imam salah, kita baca subhan Allah. Kalau orang perempuan negor imamnya yang salah, maka cukup dengan tepuk tangan. Tepuk tangannya begini aja Bu, ya, jangan tepuk tangan begini. Tepuk tangan begini membatalkan sholatnya itu perempuan. Satu, dua, balik lagi, tiga, tiga kali gerakan. Nanti bab berikutnya tuh, faslun fil mubtilatis sholah, bab tentang membatalkan sholat. Jadi tepuk tangannya perempuan bukan begini, tapi ini dia, cukup begini, ya. Nah, apa niatnya? Kalau niatnya karena ibadah, dapat pahalanya. Tapi kalau niatnya cuma, perbuatan mubah, cuma ngikutin doang, itu bisa jadi mubah. Makanya, kalau kita orang laki membaca tasbih kepada imam, tujuannya apa? Ngingetin imam, maka batal sholatnya makmum. Kenapa? Karena itu bukan bacaan, ya, sesuatu yang ada di dalam sholat, tidak ada dianjurkannya. Kalau niatnya cuma mengingatkan kepada imam, sama kayak mubalig gitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, kata imam. Mubalig bilang apa? Rabbana lakal ham. Itu ngingetin, artinya ngingetin kepada makmum yang lain. Bagaimana hukumnya? Kalau niatnya cuma mengingatkan aja, batal sholatnya. Tapi kalau dia niatnya membaca tasbih dan juga ngingetin kepada imam, itu gak apa-apa. Itu disebut dengan kurbatan, sebagai pendekatan diri kepada Allah. Nambahin sesuatu zikir, bacaan, gak ada masalah. Kalau niatnya baca zikir, tapi kalau niatnya cuma ngingetin imam, batal. Ya.
Hati-hati, hal yang demikian ini yang kadang-kadang menyebabkan sholat kita menjadi enggak sah. Walau sofa korrojulu, kalau seandainya seorang laki-laki bertasfik, laki-laki negore begini, nepok tangan. Wasabbahatil mar'atu, perempuan baca tasbih, subhanallah, ngingetin imamnya, kan kebalikan. Bagaimana hukumnya? Lam yadurru, ya, tidak apa-apa, artinya tidak membatalkan daripada sholatnya. Tidak membatalkan daripada sholatnya orang yang bertasbih bagi perempuan, bertasbih kepada laki-laki. Walakinnahu, akan tetapi kalau dilakukan yang demikian itu khilafus sunnah, menyalahi daripada sunnahnya. Sunnahnya laki-laki yang bertasbih, perempuan yang bertasfik. Khilaful sunnah. Wafi wajhin, dalam satu pendapat, anna tasfikor rajuli yadurru. Ada pendapat lain mengatakan bahwa manakala laki-laki menegur imamnya dengan cara bertepuk tangan, yadurru, membatalkan daripada sholatnya. Artinya apa jamaah? Dari terjadi perbedaan pendapat, ada yang mengatakan tidak batal laki-laki menegur imam dengan cara tasfik, apa namanya, tepuk tangan. Ada yang mengatakan adalah batal. Lebih baik apa? Jangan kita lakukan. Kalau memang itu sudah kita tahu bahwa tasfik itu, bertepuk tangan di dalam menegur imam, hanya bisa dilakukan oleh orang perempuan. Ya. Alasannya kenapa? Karena yang namanya auratnya perempuan, apa, suaranya perempuan itu adalah aurat. Maka dia menegur imamnya aja bukan dengan cara bertasbih, mengucapkan suara, tapi cukup dengan bertepuk tangan. Itu bedanya di situ. Dan ini diantara perbedaan antara sholat laki-laki dengan perempuan. Walau takarroro, kalau seandainya berulang-ulang, enggak sekali dua kali, takarroro itu lebih dari tiga atau lebih. Apa yang diulang-ulang? Tasfikul mar'ati, bertepuk tangannya perempuan di dalam menegur imam. Bagaimana hukumnya? Lam yadurru, tidak apa-apa, artinya tidak membatalkan sholat. Bila khilafin, tanpa terjadi perbedaan pendapat ulama. Jadi kalau perempuan nih, ibu-ibu begini, dia tepuk tangannya begini. Karena begini Pak Bu, nanti nih di bab berikutnya sebenarnya, ya, nanti termasuk ya yang membatalkan sholat. Pergerakan yang dikatakan membatalkan sholat, kalau dalam tangan ini apa namanya, lepasnya pergelangan tangan. Kalau begini kan nggak lepas tangannya, ya, nggak keluar atau nggak lepas dari anggota badan, maka tidak dikatakan batal. Tapi kalau udah begini, nah ini hitungan satu, keluar nih pergerakan. Jadi pergerakan tangan itu dilihat dari apa namanya, pergelangan tangan. Makanya kalau kita gatel begini, dihitungnya satu, garuk, dua, tiga, balik lagi, empat, batal. Maka kalau orang mau garuk, di mana gatelnya, sebelah sini gatelnya, ini kita letakin apa namanya nih, pergelangan tangan kita letakin, ini kita garuk sebanyak-banyaknya begini, nggak ada masalah pergerakan. Kenapa? Karena yang bergerak cuma jarinya doang, dihitungnya baru satu, garuk sebanyaknya, balik lagi baru dua, ya. Maka jadi katakan kalau perempuan dia bertasfik sebanyak-banyaknya begini, bagaimana hukumnya? Batal? Tidak. Kenapa? Karena ini enggak keluar atau tidak ada gerakan. Karena gerakan jari tangan, gerakan kaki, jari kaki itu enggak ada masalah. Kalau kaki bergerak, manakala dia sudah hampir mengangkat daripada kakinya dari tempat dia berdiri. Kaki ini berdiri, dia angkat, balikin lagi, dua, udah. Satu, dua. Ya. Kalau dari kaki. Makanya gerakan jari kaki, gerakan jari tangan, kalau masih nempel di badannya atau nempel kakinya itu di tanah tempat dia berdiri dalam sholat, tidak dihitung. Walaupun sebanyak apapun, cuma makruh. Gerakan jari tangan, gerakan jari kaki, kalau berulang-ulang tidak ada tujuan, itu hukumnya makruh. Tapi kalau ada tujuan, kayak tadi cuma bertepuk tangan karena ngingetin imam, karena ada tujuan, hilang kemakruhannya. Maka tidak dikatakan
tidak batal. Qalahu Ibnu Rif'ati. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rif'ah. Wa fi kaifiyati tasfiqul mar'ati aujuh. Adapun di dalam tata cara tasfiknya perempuan ada beberapa cara. As-sahihu, adapun cara yang paling sahih, annaha, bahwasanya tasfiknya itu perempuan, tadribu batnu kaffihal aimani ala zahril aisari. Tadribu, memukul, batnu kaffiha, apa namanya, bagian dalam daripada telapak tangannya, al-aiman, yang sebelah tangan, ala zahri, atas bagian luar, al-aisar, dari tangan kiri. Jadi begini doang. Ya, jangan diangkat begini. Ini ngebatalin. Maka tuh, ini pendapat, ada sih cara-cara lain, tapi cara yang paling baik, cara yang paling sempurna di dalam perempuan menegur imamnya dengan cara tasbih. Jadi tasbihnya begini. Ibu ya, buat ibu-ibu ini khusus, tasbihnya begini, Bu. Ya, cara menegurnya imam. Tapi kadang-kadang enggak tahu ibu-ibu pernah ngelakuin begitu enggak, Bu? Karena jarang juga perempuan ngadain sholat berjamaah sesama perempuan, ya. Kalau yang imamnya Ustaz Nalim di depan, perempuan di sana belakang, negor begini enggak kedengeran. Kenapa? Jaraknya kejauhan. Ya. Tapi kalau apun dilakukan kayak begitu, enggak ada masalah. Boleh-boleh aja. Titik. Palau dorobat batnu kafiha ala batnil akhor. Nah, ini dia. Kalau seandainya dia memukul telapak bagian telapak tangan bagian dalam ala batni akhor, bagian telapak tangan yang satu lagi begini. Ala wajhil la'ab, dengan tujuan bermain-main, alimatun bitahrim, dan dia tahu keharamannya, batalat sholatuha, maka perbuatan itu menjadikan batal sholatnya. Wa in qalla, sekalipun sedikit, artinya tidak sampai tiga kali gerakan. Kenapa? La'abnya itu, bermain-mainnya. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan, orang kalau lagi tahiyat begini tangannya nih, tujuannya apa? Kalau tujuannya dia ngorek-ngorek, apa nih istilahnya? Digerak-gerakin. Kalau tujuannya la'ab, tujuannya bermain-main, batal. Kenapa? Karena itu bisa membatalkan daripada bermain-mainnya itu, yang menjadikan batalnya itu sholat. Tapi kalau enggak, ya gak ada masalah. Cuma makruh aja, karena gerakan ini tidak melakukan perbuatan yang banyak. Maka begitu juga, kalau dia bertepuk tangan, tujuannya la'ab, bermain-main, dan dia tahu hukumnya haram, maka batal sholatnya. Sekalipun gerakannya itu cuma sedikit. Masya Allah. Ya. Itu diantara hal-hal yang menjadikan perlu perhatian buat kita. Jadi aturan-aturannya begitu, Pak Bu. Qalahu Rafi'iyu, ini pendapat telah dikatakan oleh Imam Rafi'i, wa tabi'ahu, dan telah mengikuti pendapat Imam Rafi'i, An-Nawawiyu fi Syarhil Muhadzab, di dalam kitab Syarah Muhadzab, wa Ibnu Rif'ati, dan Imam Ibnu Rifah fil Mutallab, di dalam kitab Al-Mutallabnya. Berikutnya lagi perbedaan laki dengan perempuan, yang terakhir. Qala wa auratur rajuli, adapun auratnya laki-laki, ma baina surratihi wa rukbataihi, antara pusar wa rukbataihi, dan juga kedua lututnya atau dengkulnya, ya. Beda dengan perempuan, nanti di bawah ada, ya. Jadi kalau buat aurat laki, makanya orang kalau ditanya boleh enggak orang sholat, ini pusar kita di sini, Pak, pakai kain yang segini, ini dengkul, pakai kain di bawah dengkul, apa istilahnya kalau orang Jawa bilang kemben apa? Iya Pak ya, kembenan ya, boleh gak? Kalau ditanya boleh-boleh aja. Kenapa? Nutupin aurat. Nutup gak aurat? Tutup aurat. Di atas pusar, di bawah dengkul. Boleh, boleh, gak apa-apa, silakan. Cuma kurang adab, kurang sopan. Masa ngadep Allah begitu, kan begitu. Kita ketemu datang tamu ke rumah kita aja, blegod, blegod. Ya blegot bahasa kitanya. Blegot begitu aja kita malu. Ya, blegot begitu aja kita malu. Gimana ketemu Allah? Makanya adabnya. Bagusnya kita berpakaian rapi. Ini aurat.
bagi laki-laki mabaina surrah war rukbah. Ya, ini baik di dalam sholat atau di luar sholat. Mohon maaf nih bapak-bapak. Ini kadang-kadang kita orang laki keluar rumah pakai celana pendek di atas dengkul, keluar dari rumah, pak, di luar ada perempuan gak? Di jalanan ada gak perempuan? Banyak, auratnya laki tuh kelihatan, dosa gak pak? Enggak, tapi enggak tadi, apa? Oh dosa, dikira saya dikira enggak, masya Allah, dosa pak, hati-hati. Itu dosa yang enggak kita sengaja, enggak bukan kita sengaja, enggak kita anggap dosa itu dosa. Ah, udah biasa. Nah, itulah dosa yang udah kita anggap biasa. Jangan, Pak. Jujur saya juga punya celana pendek, cuma pakainya di rumah doang. Keluar dari rumah enggak pakai, aurat. Udah celana pendek. Ya enggak pakai baju lagi blegot. Tatonya banyak putih. Tatonya putih. Bukan tato berwarna, apa ya, panoan, ya. Nah itu yang kadang-kadang itu aurat baik laki di dalam sholat ataupun di luar sholat, nggak boleh yang demikian. Hati-hati, maksudnya pak kita yang biasa ngaji, yang biasa duduk di masjid, hal yang begitu tinggalin udah, jangan lagi, ya dan lain sebagainya. Itu nggak pantas dilihat juga orang-orang lain sebagainya, ya. Hurron kana au abdan. Baik itu orang yang merdeka ataupun seorang budak, musliman kana au zimmian, baik itu orang muslim atau kafir zimmi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Jarhad, kepada seorang yang bernama Jarhad, wa huwa bijimin, dengan jim jar, wa haun, dan menggunakan ha maftuhaini, keduanya dibaca patah, Jarhad. Wadalun muhmalatun, dengan dal yang tidak bertitik. Apa kata Nabi? Ghatti fahdaka, tutupin paha kamu, itu kata Nabi. Fa innal fahdha auratun, karena sesungguhnya paha itu bagi laki-laki adalah aurat. Baik, kalau mau pakai celana pendek pakai yang di bawah dengkul, apa namanya itu? Pangsi. Ya, celana pangsi emang itu. Kalau malas pakai celana panjang terlalu panjang ke bawah, pakai kain kagak enak, pakai celana yang pendek, pakai di atas, di bawah dengkul, pakai pangsi. Keluar kemana boleh silakan. Jangan pakai celana pendek. Di sini enggak ada, Pak, ya? Enggak ada, Pak, ya? Enggak ada di masjid. Coba di rumah. Wah, Allah. Pak Haji lagi, Pak Haji. Ya, siapa itu Haji itu? Celana pendek kemana-mana. Kan cakep didengernya. Hati-hati jamaah, itu aurat dan dosa, ya. Baik di dalam sholat atau di luar sholat, maksud saya begitu. Mohon maaf nih. Kadang-kadang yang nyapu masjid pakai celana pendek. Iya, emang ada, ya, nggak ada merbot sini cakep-cakep orangnya, ya. Oh, merbot sono, menteng dalam. Menteng dalam juga sini. Hati-hati, ini kadang-kadang kurang. Kira kita kurang menghargai diri kita. Kita kurang memuliakan diri kita dengan sebab demikian, ya. Itu namanya perbuatan yang menjadikan zolimnya kita kepada diri kita. Jadi pantas kalau orang menghinakan kita. Kenapa? Karena kita sendiri yang tidak memuliakan daripada diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang demikian. Berikutnya. Qalahu Tirmidziyu, dikatakan oleh Imam Tirmidzi, hadisun hasanun, ini adalah hadis yang hasan. Wa qauluhu, ucapan pengarang kitab, mabaina surratihi warukbataihi, aurat laki-laki antara pusar dan juga dua lutut. Yukhadhu minhu, diambil dari kata itu, anna surrata warukbata, sesungguhnya yang namanya pusar, warukbata dan juga dengkul, laisata minal aurat, bukan bagian daripada aurat. Jadi ini pusar kita bukan aurat, bawahnya pusar. Tapi dalam kaidah usul fiqh dikatakan la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak bisa menyempurnakan daripada wajib, maka penyempurnaan itu menjadi wajib. Kayak wudu, wudu itu kan batasnya sampai sikut sini nih. Apakah pas-pasin kayak begini? Enggak.
lebihin sampai sini, lebihin dari sikut. Itu dalam kaidahnya. Walaupun kewajiban wudu sampai sini doang sikut, ya, tapi lebihin di bawah sikut. Itu diantaranya, ya. Artinya apa? Jangan dikatakan ini pusar bukan aurat. Iya, kadang-kadang celana kita kendor, turun ke bawah, kagak sadar. Akhirnya apa? Kelihatan juga jadi pusarnya, dosa juga jadinya. Itu aurat. Maksud demikian. Wa huwa kadzalika, memang seperti itu, ala sahihi, menurut pendapat yang sahih, alladzi nassa alaihi Syafi'i, sebagaimana yang telah dinaskan pendapat ini oleh Imam Syafi'i. Wa ammal hurratu, adapun auratnya perempuan yang merdeka. Ini buat orang-orang zaman perempuan zaman sekarang. Fa aurat ya fi salati, di dalam salat. Perempuan dalam salat, jami'u badaniha, semua badannya. Ilal wajha, kecuali muka. Wa kafaihi, wa kafaini, kedua telapak tangan. Zahiron, zahiron ini bagian luar. Wa batnan, bagian luar. Zahron wa batnan. Ilal ku'aini, sampai ku. Ini ku nih, yang ada, apa namanya nih? Ini yang nonjol nih. Kalau kaki matanya, namanya mata kaki. Kalau bahasa Arab, ini namanya ku. Bahasa Indonesianya apa nih? Ini nonjol. Jadi segini. Perempuan auratnya buat perempuan yang boleh kebuka nih pada waktu tangan. Baik, kalau ada tanya, Ustaz boleh nggak kita sholat pakai baju gamis? Kalau perempuan kemana-mana pakai gamis, silakan, nggak apa-apa. Yang penting kakinya pakai kaos kaki, tangannya kalau dia begini, begini aja udah, begini aja nih, di sujud dia begini nggak bergerak. Tapi kalau dia begini, nah ini kelihatan aurat, batal dalam sholat. Mohon maaf nih ibu-ibu, nih bapak-bapak nih yang punya istri pak. Yang kadang-kadang ini perempuan nih, apa namanya nih, bukan leher, ininya nih, hah? Tembolok. Maaf, ibu-ibu pakai mukena, kadang-kadang kan di apa namanya istilahnya, harusnya kan begini bu, jatuh, ya, harusnya orang pakai ini begini nih, apa istilahnya, susah deh nyontoh ini, nih, tutupnya begini, tapi perempuan banyak pakai mukena begini, kelihatan gak nih? Pakai mukenanya begini bu, ini yang boleh kebuka doang, jangan sampai kesini diginiin, ininya kelihatan aurat bu, ya bu, paham bu, segini aja yang boleh kebuka, jangan di ini, kadang-kadang kagak enak Ustaz, apa istilahnya, kadang-kadang kayak kita pakai masker saya nggak nyangkut kayaknya, emang begitu aturannya, diginiin ya, apa namanya diginiin deh. Ya ditarik, bukan lehernya, ininya nih, antara janggut kesini kan. Makanya yang pernah saya bilang, bukan saya bilang, dalam kitab dikatakan ainal wajh, mana yang dikatakan batasan muka. Batasan muka pada waktu kita wudu, dari tempat tumbuhnya rambut ini sampai jenggot, ya, maka tutupin, lebihin kalau kita wudu. Nah begitu juga, mana batasan rambut, muka di dalam perempuan pada waktu dia menutup aurat, jenggot, segini doang. Ada mukena orang mana tuh yang kalau dia kadang-kadang kayak ada giniannya begitu tuh, segini nih jadi begini. Kalau mukena, kita kebanyakan ibu-ibu kalau saya lihat kan bundar begitu aja kan, nggak ada aslinya apa ya, nggak ada beginiannya di sini gitu, jadi nggak ini. Itu yang kadang-kadang seperti itu, ibu-ibu. Ya bu ya, hati-hati. Ini yang kita orang laki nih pak, ingetin istri kita atau anak, anak-anak gadis kita dalam masalah sholatnya dalam ini. Ini aurat, nggak sah sholatnya udah kebuka aurat. Ini dia, jami'u badaniha, semua badannya kecuali muka dan telapak tangan. Mana muka? Muka ini doang, segini yang boleh kelihatan. Segininya nggak boleh. Jelas bu ya. Makanya kalau mau kena, istilahnya apa? Digini ini jadi muka naknya. Ditarik kayak begini. Jadi ininya doang yang boleh. Ya. Itu diantaranya. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. La yubdina, janganlah kau tampakkan. Wala yubdina, janganlah kau perlihatkan, hai perempuan. Zinatahunna, perhiasan-perhiasan kamu, kecantikan-kecantikan kamu,
illa ma zahara minha, kecuali apa yang boleh diperlihatkan minha dari perhiasan kamu. Mana? Muka dan telapak tangan doang di dalam sholat. Ya. Qala al-mufassirun, berkata para ahli tafsir, wa ibnu Abbas dan Imam Ibnu Abbas wa Aisyah radhiyallahu anhum, wa huwa al-wajhu al-kaffani, adapun muka dan juga dua telapak tangan, wali annahuma, karena sesungguhnya keduanya itu, laukana minal aurati, kalau seandainya muka dan telapak tangan ini aurat, ya, lamma kasyafat huma fi halil ihram, ya, maka diperbolehkan terbukanya daripada kedua itu fi halil ihram, pada waktu dia melaksanakan takbiratul ihram. Alasannya di situ, ya. Pada waktu takbiratul ihram ini boleh kebuka muka dengan telapak tangan, maka itu yang dikatakan boleh demikian. Tapi selain dari muka dengan telapak tangan, bagi perempuan pada waktu sholat itu hukumnya adalah aurat. Termasuk apa, Bu? Kaki. Hati-hati. Kadang-kadang perempuan pakai sholat pakai kain lakinya. Ibu ya. Yang namanya kain laki enggak kayak kain perempuan. Lebih pendek kain kita laki dipakai. Ini ya, apaan aja perempuan mau dipakai sih punya laki. Apanya enggak dipakai coba? Kaos singlet kita dipakai enggak? Kaos singlet. Apa yang segini namanya? Kaos oblong. Kaos oblong apa singlet namanya? Yang ket, yang ininya doang. Pakai enggak perempuan? Pakai, coba liatin ke mall tuh perempuan pakai tank top. Ya. Kan punya orang laki dipakai. Ya, apa yang enggak dipakai orang laki, orang perempuan atau laki? Jas aja orang laki, perempuan pakai juga orang punya laki, ya. Sampai kainnya lakinya masih dipakai juga itu. Bu. Ya. Nah, itu termasuk adalah auratnya buat seorang perempuan demikian. Berikutnya. Wa qala al-Muzani, Imam Muzani berkata, al-qadamani tumit atau kodam laisa minal aurati mutlakon, bukanlah termasuk keduanya itu, bukan termasuk daripada aurat mutlakon secara mutlak, ya. Kodam di sini maksudnya ini apa namanya itu, kalau ini menurut pendapatnya Imam Muzani, tapi menurut pendapat daripada mazhabnya Imam Syafi'i sendiri yang dikatakan kaki itu adalah auratnya perempuan. Wa ammal amatu, adapun budak perempuan, Pafiha, bagi perempuan yang budak, wajhani, ada dua pendapat. Al-asohu, menurut pendapat yang paling soheh, annaha, bahwasanya auratnya budak perempuan, karrojuli, sebagaimana auratnya laki-laki. Sawaun kanat, sama saja, apakah itu budaknya kinnatun, kinnah. Kinnah itu budak, budak murni, budak penuh. Au mustaulidatun, atau budak yang mustaulidah, ya, nanti yang disebut dengan umul walad. Nanti kalau kita belajar ilmu apa namanya faraid, ada istilah umul walad, ya, seorang majikan tuan melakukan hubungan badan sama budak perempuannya. Nah, budak perempuannya hamil melahirkan anak. Nah, anaknya disebut dengan, ibunya disebut dengan ummul walad. Ya, enggak usah terlalu panjang lah, tak jadi pusing. Ya, budak juga udah enggak ada sekarang. Banyak di daerah Jawa Barat tuh budak. Au mukatabatan, atau budak mukatabah. Ya. Au mudabbarotan, ini budak yang dijanjikan merdeka nih, mukatabah, mudabbaroh. Ya. Nanti ya. Budak-budak yang dijanjikan. Artinya apa? Budak, baik budak yang akan merdeka atau budak benar-benar budak, itu auratnya sama seperti orang laki-laki. Kenapa? Li'anna ro'saha, karena sesungguhnya kepalanya budak perempuan, laisa bi'aratin, bukan termasuk aurat bil ijma, secara ijma. Fa inna Umar radhiyallahu anhu, karena sesungguhnya Sayyidina Umar ibnul Khattab, daraba ummata ali Anasin, ya. Beliau Sayyidina Umar pernah memukul daripada budak perempuannya, keluarganya dari Anas. Ro'aha, yang beliau lihat, qadistarot ro'saha, di mana itu budaknya perempuannya Anas bin Malik
dia pernah menutup daripada kepalanya. Faqala laha, maka Umar Ibn Khattab berkata kepada budak perempuannya Anas. Apa kata Sayyidina Umar? Tatasab ya, tatasab bahina bil harairi. Hai budak perempuan, kata Sayyidina Umar, apakah kau ingin menyerupai auratmu seperti perempuan-perempuan merdeka? Itu kata, makanya dipukul oleh Umar tuh budak perempuannya, keluarganya Anas. Kenapa? Kok lu tutupin palanya? Nah, jadi apa? Kepalanya perempuan yang budak perempuan bukan termasuk aurat. Wa man la yakunu ra'suhu auratan takunu auratuhu ma baina surratihi wa rukbatayhi karrajuli. Jadi kesimpulannya apa? Tanggung dikit lagi saya habisin. Wa man la yakunu ra'su, barang siapa yang bukan kepalanya ini auratan aurat, takunu auratuhu, maka adalah auratnya itu orang ma baina surrah wa rukbatihi, antara pusar dan kedua dengkulnya. Karrojuli, sebagaimana laki-laki. Jadi budak perempuan dihukumkan sama seperti itu. Wakila, ada satu pendapat, ma yabdu minha, apa yang tampak dari itu budak, fi halil khidmati, pada waktu dia kerja, laisa bi auratin, bukan termasuk aurat. Jadi kalau budak kan emang buat dipekerjakan di rumahnya majikan, ya. Makanya apa yang boleh nampak itu budak pada waktu dia kerja, itu bukan aurat. Apa itu? Wahuwa ar-ra'su wa rukbah. Yaitu pertama, ar-ra'su, kepala. Wa rukbatu, rukbah. Apa rukbah? Ya. Wa sa'id. Sa'id ini nih. Apa namanya? Betis. Ya. Wa tarfu sa'ik laisa bi'auratin. Ujung daripada sa'ik. Ini sa'ik. Apa namanya? Lengan. Lengan ya. Sa'iknya nih. Laisa bi'auratin, itu juga bukan termasuk aurat. Li'annaha muhtajatun, karena sesungguhnya yang tadi disebutin kepala, rukbah, sa'id, ya terus sa'ik, itu semua adalah muhtajatun, dibutuhkan ila kashfihi, terbukanya. Kepala harus kebuka, sa'ik harus kebuka, ya. Sa'id juga harus kebuka. Kenapa demikian? Harus terbuka karena dia butuh untuk bekerja. Kalau dia bekerja tangannya, tangan panjang begini, tak kalau kotor gimana? Susah. Makanya boleh. Ini buat budak, bukan buat perempuan merdeka ya. Yang kedua, wa yu'siru 'alaiha satru, dan sulit bagi itu perempuan menutupinya. Ya, kalau buat bekerja, wa ma 'ada dzalika, selain dari itu semua auratun. Itu adalah aurat buat budak perempuan. Kalau buat perempuan merdeka itu semuanya adalah aurat. Wallahu a'lam bishawab. Nanti paslun fi mubtilati shalah. Bab berikutnya baru pasal tentang yang membatalkan salat. Insyaallah cukup sampai sini. Ya. Mari kita tutup pengajian kita pagi ini dengan baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ya salat kita yang banyak kurangnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memberikan ganjaran pahala yang sebesar-besarnya, dan kita baca Fatihah mudah-mudahan buat orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, wabil khusus orang-orang yang berjasa dengan Masjid Al Mubarakah yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan dijadikan kubur mereka radhah min riyadil jannah. Keluarga kita, jamaah kita yang pada kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakit mereka, Allah sehatin badannya sehingga mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan salehah. Bihadini wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hab lana ya wahab 'ilman wa hikmah walirizki ya razaqullana musahila wabil khairi ya fatah faftah lana
wa bil ilmi ya alim kullana mufaddila rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala ali washabi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.